Halo Heiser, ingat kan di bulan Ramadan ini HSR itu lagi bagi-bagi velo secara gratis, yaitu HSR Berkah Ramadan. Nah, pemenang di minggu pertama itu ada Bro Acun. Selain dia sebagai pemenang giveaway, tim HSR itu ternyata punya rencana yang cukup menyebalkan. Jadi kita bakal ngeprank dia. Kita akan ngeprank dia kayak gimana? Yuk kita tonton terus videonya, kita akan lihat gimana kelanjutannya. Halo Mas. Halo. Jadi gini nih, kan kita kemarin bagi-bagi velg nih. Nah, pemenangnya itu memasang di F20. Oh iya, nah, boleh. Kita sekarang kita siapin rencana gimana caranya kita bikin dia surprise. Oke lah, nanti kita briefing teman-teman semuanya. Ini kebetulan lagi ada mobil yang dikerjain ya. Oke, siap. Oke, sip. Nah, setelah tim udah menyiapkan kamera di lokasi, gue telepon lah Bro Acun. Itu kalau nggak salah posisi sekitar jam 2-an ya. Gue telepon dia, gue bilang sama dia, lu jangan telat ya, jam 4 nih. Jam 4 tank harus nyampe, jangan sampai telat. Halo Bro. Ya, Bro, jam 4 ya Bro. Ya, kita juga mau siap-siap. Oke, siap. Tahu kan tempatnya? Iya betul. Oke bro, jam 4 ya. Ya. Thank you bro. Jangan telat ya bro. Sip, thank you. Yuk. Padahal gue yang mau telat. Kita yang mau telat. Sekarang kita udah nyampe di F20. Targetnya udah 1 jam lebih nungguin kita dan dari tadi udah nelfon-nelfonin dan dia kelihatannya udah emosi banget. Nanti si Astrid bakal jadi pura-pura jadi kacap karena itu nanti dia belakangan. Jadi sekarang dia nunggu di mobil, makanya kita parkirnya di luar dari toko kita. Yuk kita langsung ke toko kita yuk. Kita akan pura-pura syuting untuk menerima hadiah. Yuk yuk. Yang ini. Ini mas. Yang ini. Ini mau diapa ya? Mau dipakai ke mobil ini sih. Oh. Mas, lu mau pakai ban berapa? Bebas ya? Ring 16 pakai 95, 50 ada? Ada. Oke. Boleh, pakein ini mas ya. Mas, kita bulan bikin video ini. Yang keterangan videonya, kita bikin minggu dulu. Oke. Sekarang gue sudah sama Acun. Acun, nah dia ini pemenang dari giveaway HSR Berkah Ramadan week pertama. Week pertama ya, mobilnya apa mas? Suzuki Ignis. Suzuki Ignis. Nah, kita akan lihat gimana keseruannya dan sekali lagi selamat mas Acun sudah memenangkan. Terima kasih. Ya, ini real kan mas ya? Real. Ini benar-benar rezeki Ramadan. Rezeki Ramadan. Oke, kalau gitu kita akan lihat langsung ya mobil mas Acun kayak gimana. Dan gue di situ pura-pura nggak punya waktu banyak. Gua harus buru-buru karena gua mau ada meeting lagi. Padahal mah ya nggak ada. Oke, Heiser, sekarang mobilnya juga udah dibongkar, lagi dipasang sama teman-teman mekanik dari F20 Wheels yang ada di Depok. Sekali lagi Mas selamat ya pemenangannya. Semoga velgnya ini jadi berkah buat Mas Acun dan keluarga. Itu dulu gua Aldi Rais undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi nanti marah-marahnya di dalam toko, di dalam sininya. Nanti disiapin ya mbak, kwitansinya gitu-gitu segala macamnya. Jadi pas dia datang udah ini, tuh. Oke. Okay. Ntar gue di samping sih dia bakar Mas Mono. Nah, ketika gue udah keluar, di situ gue bilang sama dia bahwa nanti akan ada nih si kepala cabangnya perempuan. Gue udah janji sama dia, tapi gue nggak bisa nungguin si kepala cabangnya datang. Jadi gue harus cabut duluan. Gue tadi kan udah ketemu nih, orangnya tadi tuh bete, pas gue datang tuh bete banget, tapi pas ngeliat gue kayak, oh iya mas, alhamdulillah gue pikir gue salah tempat. Nah, terus sekarang lu kesana, pura-pura jadi kacap, lu datang kayak mukanya lu udah bete aja, terus lu udah jalan langsung masuk ke dalam aja, lu duduk di samping kacap aslinya, terus lu minta bonnya segala macam, terus lu panggil dia. Gak tahu nih berhasil apa enggak, cuman tadi gue liat mukanya udah bete sih. Mudah-mudahan bakal lebih bete lagi ntar setelah nih. Si Astrid nih, si kacap buang-buangan. Si kacap buang-buangan masuk terus marah-marah. Gue yakin pasti bakal bete banget sih. Oke lah. Ya, jadi gue dimintain tolong sama Mas Aldi untuk pura-pura menjadi kacap di F20. Dan pada saat gue datang, korban sama istrinya lagi nunggu dan mukanya udah bete parah. Dan di situ masih akan diprank lagi sama gua pastinya, karena gua waktu itu langsung memanggil dia dan gua bilang gua nggak tahu kalau di kantor cabang gua itu akan ngeluarin velg giveaway ke dia. Setelah itu gue langsung omel-omelin bawahan gue yang sebenarnya adalah kacap aslinya di situ, dan gue omel-omelin dia bahwa gue nggak tahu kalau ada giveaway dari HSR Wheel. Nah, disitulah Mas Acun udah mulai panik mukanya. Ini kapan orangnya datang? Kok gue nggak tahu ya? Kenapa? Datangnya. Siapa? Aldi. Ini mas siapa? Acun. Oke. Ini giveaway apa ya? Ada di sosial medianya HSR. Kok gue gak dapat info? Saya juga gak tahu. Tapi tadi katanya ada orang pusar. Ya udah, nanti saya coba konfirmasi lagi aja mbak. Sekarang pasangin aja dulu, nggak apa-apa. Tapi ini beneran kok mbak giveaway-nya? Iya kan beneran giveaway-nya, tapi ini bukan dari toko yang bayar nanti kan? Ya bukan sih mbak harusnya. Yang harus bayar gimana dong? Bukan sih mbak harusnya. Dapat info sama sekali? Bukan kok, bukan, itu dari pusat kok mbak. Kalau nggak coba mbak telepon ke pusat aja deh. Tapi ya kan saya sudah mewakilin dari pusat ya, berarti kan harusnya sudah oke gitu. Tolong dibantu aja Mbak Astrid, itu Mas Acunnya. Ya udah, kalian saya tunggu Masnya aja kesini, karena saya ini benar-benar nggak dapat info sama sekali. Sedangkan ini udah setengah jam lagi mau tutup toko harusnya. Mbak, dibantu dulu deh, dibantu dulu, dipasang aja dulu nggak apa-apa, nanti saya kesana. Tapi dipasangin dulu aja nggak apa-apa. Itu emang beneran dari giveaway dari Instagram Mbak. Ya udah mbak, nih saya minta sama bos saya buat telepon ke toko ya. Ya udah, ya minta tolong dibantu deh kalau gitu. Ya udah mbak, oke sip. Ya mbak ya, makasih. Merah-merah. Sampai tim HSR datang, gue masih bersikukuh kalau giveaway velgnya itu bukan dari F20. Gitu. Dan di situ Mas Acun sama istrinya udah mulai panik, mukanya juga udah bete gitu kan. Halo. Iya, Bro. Gua lagi puter balik lagi nih. Gua samperin ke sana deh. Ini kayak ada miskom dikit nih antara kacap tokonya sama pusat nih. Tunggu bentar ya. Soalnya mau tutup juga tokonya. Iya, enggak apa-apa. Bentar lagi ini gua lagi muter balik di lampu merah Margonda nih, macet banget. Nanti gua parkir di seberang aja paling gampang. Iya. Oke, ya. Yuk. Bro, udah buka, Bro? Buka dong, ada. Udah,
Halo mbak. Halo. Mbak, ini yang menang giveaway itu loh mbak di Instagram. Iya. Iya tadi dia juga udah ngomong, cuman kan gue nggak tahu nih kalau dari pusat ngambilnya tuh di sini. Udah nggak apa-apa, ntar gue yang ini. Pokoknya masalah velg gue yang tanggung jawab. Tapi benar ya, pusat bakal ngasih. Iya mbak, gue sih. Resiko soalnya. Ntar anak-anak gue nggak dapet THR. Abis itu gue kasih bon ke dia, di mana dia harus ngebayar ban dan juga centering karena tidak termasuk dalam giveaway-nya. Tapi sebenarnya bon itu 0 rupiah. Ini, Mas ya. Acelera PHI ya, PHI yang 1955016 sama centering. Apa bon? No. Iya lo. Gak bayar. Gak bayar. Dikerjain soalnya. Okay. Sekarang kita udah selesai juga ngerjain Mas Acunnya, kita udah buka puasa bareng juga ya. Sekali lagi makasih banyak dan mohon maaf kalau ada yang tidak menyenangkan. Oke, komen jangan lupa, kalian boleh komen kenapa kalian harus jadi pelapor dan siapa sih korban yang bisa kita kerjain. Langsung aja komen di bawah, jangan lupa di like dan di subscribe karena like dan subscribe itu gratis. See you next time HSR. Tadi tuh gimana, perasaannya gimana, coba dong. Udah datang sini tapi pelayan-pelayan sini nggak ditanyain, pada nggak tahu, nggak kenal. Takjub sama mbaknya, kayak kepala cabang terus cewek kan kayak keren banget gitu loh. Gile, setelah gue lihat velg gue makin keren bro. Lihat tuh ASR, mantap banget. Gue Acun, gue tim HSR.